Nih kopinya. Hai. Bentar. Apa tuh? Kamu kok tiba-tiba banget datang ke sini? Kenapa nggak ngomong? Ya kan biar surprise gitu. Kamu ada-ada aja. Nih, padahal kalau misalkan kamu bilang, aku kan bisa masakin kamu nasi goreng kayak atau apa gitu. Ah, udah nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa kok. Diminum, diminum. Oke, aku minum ya. Oh iya, aku dengar sekarang kamu temenan ya sama Aldi. Aldi. Bentar. Kok kamu kenal sama dia? Kenal dari mana? Ya kenal lah, dia kan saudara aku. Jadi kemarin pas aku pulang, dia yang jemput. Terus cerita banyak. Dia tahu banyak tentang kamu. Emang hubungan kalian intens? Ya, lumayan sih. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa sih. Cuman aneh aja. Aneh gimana? Kamu cemburu ya? Enggak sih. Cuman gini, ya. Kita tuh harus terbuka satu sama lain. Kamu aja nggak pernah bilang kamu dekat sama dia. Kamu tahu kan, aku nggak suka kalau ada yang ditutupin. Kok kamu gitu sih ngomongnya? Aku tuh setiap ada apapun, selalu cerita ke kamu loh. Aku selalu chat kamu, telepon kamu, bahkan aku berkali-kali telepon telepon kamu dan miss call berkali-kali itu kamu nggak pernah ngangkat. Kok ya. Masalah keterbukaan ini jadi salahnya di aku sih? Kan kamu tahu apa yang aku rusak? Rusak? Iya. Emang kamu di Amerika sana tuh tinggal sendiri? Kamu nggak punya temen yang bisa kamu pinjemin handphonenya buat ngabarin aku? Gak punya. Ya terus kenapa nggak ngabarin aku? Ya aku kan juga sibuk. Gimana? Basi tuh nggak alasan kayak gitu? Kamu gitu sih? Ya emang kayak gitu. Dengar ya, 2 tahun loh kamu nggak ada kabar buat aku. Terus kamu berharap apa? Berharap aku diem? Itu yang kamu mau? Aku juga punya hak, Van. Hak. Iya, hak. Hak untuk cari yang lain kan? Dan Aldi itu saudaraku. Itu yang kamu maksud. Berhak pacaran sama Aldi. Hah? Pacaran sama Aldi? Gak masuk akal kamu. Bentar ya. Kamu gak usah ngalihin pembicaraan. Kita tuh lagi ngomongin masalah kamu kemarin 2 tahun tuh kemana aja. Ngapain kamu bobo Aldi? Dan satu lagi ya, aku tuh gak pernah pacaran sama Aldi. Kamu gak usah ngada-ngada deh. Aku bukan mau jujur. Apa? Apa lagi? Aku udah tahu semua, Erik. Kamu selingkuh. Selingkuh. Gak masuk akal kamu. Aku tuh 2 tahun loh ya nungguin kamu. 2 tahun kamu gak pernah ada kabar. Pernah gak aku nyebut kamu selingkuh? Gak pernah kan? Kok sekarang kamu datang ke aku, tiba-tiba kamu nuduh aku selingkuh? Ya aku menuduh kamu. Terus apa? Cuman gini, dengerin. Pas kemarin Aldi jemput aku, dia cerita semuanya. Dan emang bener kamu deket kan sama dia? Kamu juga pernah bilang ke dia kalau kita udah gak berhubungan. Salahnya di mana? Itu keterlaluan tau gak? Tapi salahnya di mana? Itu keterlaluan lah. Tapi emang bener kan? Kita 2 tahun gak berhubungan itu kenyataan loh. Sekarang aku tanya. Emang kamu kira aku 2 tahun ngapain? Aku tuh kerja, Rick. Kerja. Dan kamu tahu, itu kerja buat kamu. Buat kamu. Sini. Sorry,
Van. Aku tuh gak tahu harus ngapain. Kamu tuh 2 tahun loh, Van, gak ada kabar. Di saat aku sedih, kamu gak ada. Di saat aku susah juga, kamu gak ada. Di saat aku butuh tempat sendirian, kamu juga gak ada. Kamu sibuk kan sama urusan kamu sendiri di Amrik? Van, dan pada saat itu emang Albi yang ada buat aku. Maksudnya apa? Ya itu kenyataannya. Udahlah, Van. Kalau sekarang kamu tanya ke aku, apakah aku cinta sama kamu? Aku cinta sama kamu, Van. Cinta, sumpah demi Tuhan. Aku juga cinta sama kamu, Rick. Cuman aku gak bisa kayak gini. Sekarang gini aja. Mau pilih dia atau aku? Kok jadi kayak gitu sih, Van? Jujur. Ya aku gak bisa pilih lah. Aku emang cinta sama kamu, aku cinta banget. Tapi kan di satu sisi, dia juga baik sama aku. Dia selalu ngertiin aku, selalu ada buat aku. Ya masa aku tinggalin dia gitu aja? Gak masuk akal kamu. Kamu udah gila apa? Kok aku yang gila? Kamu tuh gak mungkin bisa punya 2 orang sekaligus, Rick. Itu saudara aku. Iya, aku paham. Aku ngerti dia saudara kamu. Tapi kan kamu sama dia punya tempat yang beda di hati aku. Kenapa aku harus milih? Oke. Karena sekarang kamu emang gak bisa milih, aku yang mundur. Lagian ngapain juga aku pertahanin hubungan ini kalau misalnya kamu sendiri emang gak bisa milih aku. Udah. Van. Oke. Okay. Apa? Aku yang salah, ya. Aku yang salah. Aku minta maaf. Ya, ya sayang ya. Stop. Gak ada yang perlu dimaafin. Udah lah, Van. Sekarang anggap aja hubungan ini emang gak pernah ada dan gak pernah terjadi. Ya. Van, aku cinta sama kamu, Kak. Ayo, masa masalah kayak gini aja kita kayak gini sih? Aku juga cinta sama kamu, Rick. Ya terus? Van, ayolah, Van. Hubungan itu sama sini aja. Kita tuh udah bertahun-tahun pacaran, kok kamu kayak gini? Nah, Van, aku cinta sama kamu, Van. Hubungan itu sama sini aja. Van, ayolah, Van. Kita 2 tahun loh, Van. Sebelumnya juga kita udah pacaran lama. Kenapa sih kamu kayak gini? Novan. Novan, aku cinta banget, Van, sama kamu. Novan!